Baim Wong tak tahu Paula Verhoeven pergi umrah, dia tidak minta izin. Baim Wong dan Paula Verhoeven menjadi sorotan publik. Terbaru, Baim Wong setelah mengungkapkan hal mengejutkan terkait rumah tangganya dengan Paula Verhoeven. Baim mengaku tidak tahu bahwa istrinya menjalani ibadah umrah. Baim menjelaskan Paula pergi tanpa sepengetahuannya. Paula Verhoeven memang melakukan umrah tanpa ditemani Baim Wong, yang saat itu sibuk mempromosikan film terbarunya. Saya nggak tahu, ujar Baim dalam sebuah wawancara yang dikutip dari kanal YouTube Star Pro Indonesia, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Sambil menggendong salah satu putranya, Baim menambahkan bahwa Paula tidak meminta izin sebelum berangkat umrah. Dia nggak izin ke saya, ungkapnya singkat. Namun, Baim tidak memberikan banyak penjelasan lebih lanjut kepada media. Sementara itu, selama menjalani ibadah umrah, Paula sempat bertemu dengan pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Tanah Suci. Belakangan ini, rumah tangga Baim dan Paula memang dikabarkan sedang tidak harmonis. Bahkan, Nikita Mirzani sempat berkomentar bahwa Baim akan segera menjadi duda. Meski demikian, Baim hanya meminta doa terbaik untuk hubungan mereka. Sebagai informasi, Baim Wong dan Paula Verhoeven menikah pada tanggal 22 November tahun 2018. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua putra.